sekarang tidak terdapat korupsi, masing-masing atas nama saudara Tri Agus, Juliana, dan Pak Rinal Kuhumi, saya akan dibuka dan terbuka untuk kamu. Silakan Pak Rinal. Yang mulia, maka mohon bicara. Kita berikut saudara Dwi Sumarsono. Pak Dwi Agus, gimana Pak Dwi? Kurang sehat. Bisa sidang? Bisa sidang atau tidak? Ya, bawahnya kemudian nanti yang melihat demam tinggi ini kami tadi sudah. Oh, sekarang demam apa? Ya. Baik, kalau begitu ya, kalau memang kondisi sudah memang sakit, sudah perlu ketemu. Ya, untuk Pak Dwi, ini keterangannya tidak apa, belum bisa kita lanjutkan persidangannya karena kondisi yang bersangkutan sakit ya. Untuk jadwal sidang tipikor, memang besok kita bisa sidang, kita sidang lagi ya. Baik, untuk perkara Pak Dwi Agus kita tunda sampai nanti Selasa tanggal 22 ya. Sedangkan kembali ke tangan sedang tutup untuk Pak Dwi Agus. Silakan Pak Dwi Agus. Baik. Ini untuk keterangan saksi-saksi berkaitan saudara penuntut umum. Berkaitan dengan kedua orang saksi ini terkait tidak dengan Pak Dwi Agus? Terkait dengan ini. Waduh, berapa orang saksinya? Tiga? Di Pak Dwi Agus adalah tiga. Tiga. Kita mau periksa dulu hari ini. Mas Dedi, anggota ke mana? Saudara waktu itu 2016 di mana? Di dinas Cipta Karya Sumberdaya. Kalau kaitannya dengan kegiatan ini, saudara sebagai apa? Saya selaku PTTK, sebagai pembantu pulih. PTTK? Ya. Berapa anggarannya, Pak? 8 miliar. Lebih kurang 8 miliar ya? Iya. Dari anggaran mana? APBD Murni 2019 posisinya. Saudara menunjuk saudara sebagai PPTK siapa? Kan di Ciptada. Tapi Ciptada. Kegiatannya mulai dilaksanakan 2016 bulan? Tidak. Siapa yang ikut dalam proses lelang, siapa yang menang, tahu? Proses lelang tidak tahu. Sudah berarti tahu pemenang lelang dari siapa? Setelah ada dari PPK. Setelah diberitahu oleh PPK. Setelah sudah ditunjuk menjadi PPK, diberitahu oleh PPK, lalu pemenangnya adalah siapa? PT Rio Wahana. Rio. Sudah terus melapor nggak kegiatan? Melapor pak. Melapornya ke siapa? PPK. Ayo, PPK. Siapa PPK? Pak Yusrila. Pak Yusrila. Untuk orang tugas saudara selaku PPK apa? Tugas saya pertama mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Setelah itu melaporkan pekerjaan ke PPK, pekerjaan kepada PPK. Ada lagi? Menyiapkan administrasi, Pak. Menyiapkan administrasi apa itu? Administrasi teknis dan administrasi teknis dan pembayaran. Pekerjaan itu apa yang saudara pegang? Selaku PPTK.
saya mengendalikan itu yang saya pegang pertama time schedule, Pak. Time schedule? Betul itu? Time schedule, setelah itu item-item pekerjaan. Item-item yang tertuang dalam kontrak? Bisa dapat... Enggak, saya ya. beracun nggak pada kontrak pekerjaan saudara itu? Kan mengendalikan kegiatan, tentu ya. Saudara pegang kontrak. Pegang kontrak nggak saudara? Kalau saya memegang juga, Pak, tapi waktu rapat saya tetap melihat kontrak. Tetap melihat kontrak, dalam melaksanakan tugas harus melihat kontrak. Di situ tertera item-item pekerjaan. Pertanyaan begini, sewaktu di kontrak, siapa sih pemenangnya? Riau mana? Bumi Riau. Bumi Riau. Maka salah tadi, Bumi Riau Lestari. Bumi Riau Lestari. Oke, kita uruskan ya. Ibu Jaya Julian Lestari sebagai apa? Apakah Ibu Julian Lestari termasuk struktur dalam Bumi Riau Lestari? Tidak. Saudara berhubungan sama dia, Tio? Pernah saya melaporkan sama PPK kalau dia bukan struktur dalam Bumi Riau Lestari? Waktu itu saya sama PPK ada di lapangan. Ada di lapangan? Jadi kami pernah bertanya Budi sebagai melaksanakan. Iya, saya paham. Apakah dia termasuk dalam struktur Bumi Riau Lestari? Tidak. Boleh orang tidak punya struktur masuk dalam Bumi Riau Lestari bekerja di situ? Kalau secara tidak. Tidak. Kenapa? Saya siapkan itu laporan-laporan, berita acara untuk pengajuan pembayaran. Pembayaran? Ya. Kemudian dilaksanakan setelah adendum 1. Kemudian muncul adendum 2, memasukkan tubuh. Nah, itu ada saudara terlibat pada saat itu? Di rapat atau pada saat pelaksananya terlibat? Di rapat sekali saya di rapat sekali waktu itu saya menyarankan agar itu dibuat sederhana dan mencari tidak memasukkan di air rumah pulang. Namun setelah itu saya tidak ada petugasnya nggak yang melakukan cek harian, mengecek pekerjaan dari kontraktor pelaksananya? Ada, Pak. Ada? Berapa orang? Dua orang. Siapa aja itu? Pak Edi sama Pak Ari. Pak Ari Amin, Pak Rinaldi. Ya. Bukan Rinaldi ini ya. Rinaldi kan ada dua orang pelaksana di sana. Rinaldi satu lagi sama Ari Amin. Betul? Saya yang di bawah, Pak. Iya. Pak Rinaldi Mukni adalah ditunjuk oleh Direktur OSP Mandiri Konsultan ini sebagai pengawas dari pekerja itu. Yang Bapak lihat yang dua di lapangan itu Bapak lihat nggak? Ada Pak. Iya, di samping Pak Rinaldi, Pak Arman ada yang pekerja lain nggak? Yang bertugas untuk mengawasi proyek ini, yang tugasnya adalah mengawasi proyek ini dari SP Pancang Sendiri. Ada Pak Ari. Pak Ari ya, Ari Amin. Dan satu lagi itu namanya Rinaldi. Ini dua orang kan? Sebelum sampai di meja PPK, siapa yang harus mengerjakannya sehingga baru sampai di meja PPK? Saya menyiapkan PPK. Ya. Kalau PPK salah, maka apakah PPTK juga tidak ikut salah? Karena tadi benar yang menyiapkan semua dokumen itu PPTK. Ternyata PPK salah. Sekarang pertanyaan saya, apakah PPTK tidak bertanggung jawab di situ? Tidak ikut disalahkan di situ? Dia momennya, Pak. Hah? Dia momennya. Ya, kalau lihat momennya itu namanya suka-suka hati kamu aja. Saya kalau bisa lebih baik-baik saya ngomong. Kamu kemudian masih ada satu sidang lagi. Ya, tidak mungkin ditunda lagi. Ya, jadi sekarang kita akan periksa besok pagi. Ya, besok pagi kita akan periksa kembali ya. Ini panggilan kesini dari pengadilan. Karena kalau kita dan tugas sekarang sidang yang satu lagi dari kita sama sekali, ya. Karena kemarin sudah dari Indonesia, dan sekarang dari kita. Jadi sekarang ya kita berbagi, ya. Kita sudah periksa saksi saudara satu, untuk yang dua besok pagi karena kita jadwalnya juga dua hari dalam satu minggu, ya. Jadi sidang saudara kita tunda sampai besok tanggal 22 pagi, ya, jam 10. Ya. Jadi saudara kembali ke tanah dulu, pemeriksaan selesai.